Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Pertama datang nggak seberapa besar, air surut dulu tuh, kemudian tuh habis surut itu airnya itu datang sekaligus datang lagi, udah nggak ada yang ke bawah, cuman pakai kolor aja sama kaos yang dipakai, gede langsung itu batasnya tuh, batas air. Biasanya kan kalau banjir segitu, itu di batas normal biasanya, masyarakat biasa-biasa aja. Malahan masyarakat banyak yang ke pinggir kali ngeliatin. Waktu pertama mah ini hancur dalamnya, los ke sana iya. Sekarang udah ditutup ya, ada yang pakai triplek. Ya yang penting bisa diisi. Lari juga kan udah sebegini. Oh, segini. Iya, lari juga. Apalagi yang bawa anak kecil ya. Ya, mengenaskan lah. Kalau lagi lihat lagi begitu mah udahlah, mengenaskan aja. Ke dataran tinggi, ke sebelah sana itu Desa Sukarame itu ada yang dataran yang tinggi. Yang lebih tinggi dari ini. Enggak, itu hanya lari aja. Kalau untuk pengungsian di rumah saudara, iya, terpisah dari kampung ini, beda kampung, kampung Lebak Picung. Delapan belas hari, iya, saya di pengungsian sana. Ada yang seminggu, ada yang 10 hari, masing-masing bagaimana kerusakan rumahnya aja. Nggak dapat ditempati ya, terpaksa nunggu kering aja dulu. Tadinya ngungsi kan, di pengungsian paling lama lah mungkin. Dari pemerintahan desa, ngasih tahu ke masyarakat. Jadi bagi rumahnya yang rusak berat, sama yang rumahnya hilang, itu dikasih huntara katanya. Itu sangat membantu sekali, Pak. Sangat membantu karena kami di sini jadi udah trauma Pak sebetulnya. Trauma, sangat trauma sekali. Makanya setiap ada banjir dikit aja yang dulunya biasa itu hanya batas normal, sekarang trauma itu Pak. Ya mudah-mudahan ada hikmahnya aja Pak. Ada hikmahnya dari kejadian ini, mudah-mudahan yang kedepannya bisa normal lagi. Apalagi sekarang dengan adanya huntara itu bisa membantu sekali untuk menghilangkan rasa trauma masyarakat di sini, Pak. Iya, senang aja, senang hati. Jadi banyak terima kasih kepada ACT sudah membantu kami untuk sementara juga. Iya, kami sebagai masyarakat Somang, khususnya Desa Sukarame, kami sangat berterima kasih sekali kepada para donatur yang sudah membantu kami di sini, yang sudah meringankan beban kami di sini, khususnya untuk Desa Sukarame. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk ACT, mudah-mudahan yang kedepannya semakin dekat dengan masyarakat.